fayarji uthnani wa yabqa wahid. Dua ni akan balik semula rumah, satu akan kekal tinggal di dalam kubur bersama dengan mayat-mayat. Dah. Ha. Iaitulah ahli keluarga yang kita sayang, harta benda yang kita sayang akan balik semula. Yang teman kita dalam kubur, amalan-amalan kita. Nah, bini yang kita sayang tu, isteri yang kita cintai tu, tidak akan teman kita dalam lubang kubur. Nah, sayang lagu mana pun kita kepada isteri kita, dia tak akan teman kita dalam lubang kubur. Faham lagi? Allah sayangnya ke bini, dia tak akan teman kita dalam lubang kubur. Anak kita yang kita kasih tak akan teman kita dalam lubang kubur. Kena molek, anak tak balik pun masa kita mati. Betul tak? Telefon-telefon. Neh. Ah, assalamualaikum. Neh, ni ayahmu sakit ni, balik lah. Oh, ayah sakit. Tak boleh nak balik malam ni. Sibuk sangat ni, ada mesyuarat. Nah. Ayah dia sakit, dia tak balik. Kena molek, ayah dia mati, dia tak balik juga. Eh, ni nak kabar ayah pun mati dah ni. Mati lah. Dodah nak balik malam ni. Sibuk dengan air. Nah, ada musyarat gitu gini macam-macam kerja. Eh? Sampai ayah dia mati, dia tak balik juga kampung dia. Nah, dah baru ni mak dara dia nikah, dia tak balik dah. Nah, mak dara nikah, dia tak balik. Pak dara tepuh di kubur pun tak balik juga. Nah, haa. Ayah tu sunat sekali lagi pun tak balik juga. Nah, oh sibuknya. Siapa ayah dia mati pun dia tak balik juga. Ha, ni kata pengajaran lah tu. Siapa orang yang kita kasih pun tak boleh nak balik, apatah lagi nak temang dalam lubang kubur. Dah bini kita, bini kita lepas pada kita mati, dia nikah lain pula. Betul tak? Dia sedih sekejap je. Nah, masa kita mati kan, hari pertama dia sedih ha. Tak ada anak bini atuk lagi, aku tak ada anak. Saat hari pertama, tubik air mata dua baldi. Nah, hari kedua tubik dah air mata. Tak tubik dah lah, tubik air nguh pula. Tubik inguh jelas. Nah, tak ada dah abang mak. Mati dah abang mak, kalau ada Allah sukanya lah. Malang mak kena ketik nyamuk malang. Ayahmu tak ada, biasa ayahmu tukang tebah nyamuk. Nah, tak ada dah ayahmu. Hari kedua tubik inguh. Hari ketiga tubik dah inguh. Tubik dah air mata. Tak tubik lah. Tubik air liur pula. Neleh tubik air liur. Warna mak tubik air liur mak. Kenal pula ketua imam. Patut tu imam tahlil kuat ngak malam tu. La ilaha illallah. Rupa-rupa no janda tu. Tu imam jahat kok. Ada udang. Tahlil ujung ni dak gerak cetang la ilaha illallah dak gerak. No, tahlil rumah janda. Bergodoh gapak nak cabut tiang-tiang rumah. Nah, ada udang di sebalik mi. Nah, nak kabar kepada kita, bini yang kita sayang, nikah lain pula. Sebab tu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia punya karamah, kemuliaan ni, Tuhan beri boleh cakap dengan orang mati. Sayyidina Ali masuk dalam satu makam perkuburan. Sayyidina Ali beri salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sayyidina Ali sahabat Nabi. Tuhan beri kelebihan kepada dia. Ahli kubur jawab, waalaikumussalam. Jawab. Nah, kita kalau beri salam pada ahli kubur, ahli kubur jawab. Tak jawab ah. Kalau ahli kubur jawab, berapa umur tu imam? Sayyidina Ali tak lari. Nah, kata Sayyidina Ali, wahai ahli kubur, cuba mu cerita apa yang berlaku dalam kubur.
Kat dia aku cerita pula apa yang berlaku atas dunia. Jawabnya ahli kubur, cuba mu cerita dulu apa yang berlaku atas dunia. Jawab Sayyidina Ali, yang berlaku atas dunia, anak-anakmu telah menjadi yatim. Ha, binimu telah pun nikah lain pula. Ha, gitu. Nah, harta bendamu telah pun dibahagi-bahagikan kepada ahli waris. Rumah-rumah sewa leceng mayor dihuni oleh musuh-musuhmu. Nah, bagaimana keadaanmu di dalam kubur? Katanya ahli kubur, keadaan kami di dalam kubur, kulit-kulit kami hancur luluh dimamah oleh ulat-ulat. Mata kami tubik keluar sembur, mengalir di pipi-pipi, di mulut-mulut kami keluar nanah yang begitu busuk. Nah, rambut-rambut kami tidak terurus, dan juga kami merasa sangat rugi. Nah, kerana apa yang kami tinggalkan di atas dunia dahulu berbentuk amal soleh, sekarang ini kami amat menyesal kepada Allah. Nampak? Ahli kubur cakap. Dia kata mana? Yang kami duduk sekarang ni dalam kubur, kami merasa sangat-sangat menyesal. Pasal apa? Dok dang semayang, dok dang taat kepada Allah, dok dang nak tahajud, dok sempat nak baca Al-Quran. Kami sangat berasa rugi. Nampak? Sebab tu disebut oleh ulama-ulama, orang yang bila mati, semua bertakwa kepada Allah. Hatta Fir'aun pun bertakwa kepada Allah lepas daripada dia mati. Kita nak takwa masih hidup ke masih mati? Masih hidup lah. Pasal lepas mati, semua bertakwa kepada Allah. Fir'aun takwa pada Allah lepas mati. Baru nak beriman, dah leh dah. Bila mati, tidak ada cang lagi. Nah, kita nak takwa, nak takut pada Allah ni sekarang ni, masa atas dunia ni. Kan tu imam kan pesan hari Jumaat, ittaqullah. Mana ittaqullah? Takutlah kamu hei sekalian umat manusia kepada Allah. Ittaqullah, kata tu imam, tu khatib atas mimbar hari Jumaat, khutbah Jumaat. Mana kalau dah pesan takwa pada Allah, dah sah khutbah. Nah. Ah. Makna suruh semua kita semua takut kepada Allah. Takut dengan mulut saja tak, dengan perbuatan. Kalau mulut semua takut tak, tapi nisbah dengan perbuatan, semua tidak takut kepada Allah. Nah, suruh takwa, semua suruh boleh takwa lah ke? Suruh takut, semua boleh suruh takut lah ke? Nah, tu imam pesan kan, hei sekalian umat Islam, takutlah kamu kepada Allah. Kata tu imam, tu imam rumah takut bini. Nah, dah bukan mulut dengan perbuatan. Nah, sebab tu orang yang takwa pada Allah, dia mulia di sisi Allah. Nah, pasal apa? Dia kenal Allah. Kita pasal apa kita lawan Allah? Sebab kita tidak kenal Allah. Kita kenal tak binatang buas? Kita kenal tak harimau? Kita kenal tak? Pasal apa kita takut pada dia? Pasal kita kenal harimau tu sifat dia mana. Sebab tu orang jalan dalam hutan, nah, cuti sekolah, Tok Ki Tok ajak cucu-cucu dia hok balik daripada Johor Bahru. Nah, mari kita pergi jalan-jalan masuk dalam hutan. Nah, nak cari buah getah. Pandai nak cari benda pun. Nah, bila dalam hutan, cucu dia kata gimana? Toki, Toki, dalam hutan ni tak ada harimau ke? Toki dia kata gimana? Hei, jangan sebut nama tu. Kaki harimau dengar. Nampak? Sebut nama harimau tu tak boleh dah. Pasal apa? Toki aling bak harimau. Harimau tu kalau sebut nama ni tak boleh. Dia mari. Jangan sebut nama harimau. Lepas tu nak kata guana, kata tiger. Itu tak apa. Itu harimau tak erti. Makna pasal apa? Kenanya dia harimau, sehingga kan sebut nama tak boleh. Begitu juga kita kena-kena Allah. Nak buat maksiat pun berasa takut. Nak tinggal sembahyang pun takut. Gambar mana manusia sekarang ni yang tidak sembahyang?
Satu cerita yang kita pernah cerita di mana-mana masjid yang kita kuliah. Seorang perempuan, dia mengadu. Dia kata, "Ustaz, tolong saya ustaz. Mak saya nak kahwinkan saya dengan seorang laki-laki yang tidak sembahyang. Jadi saya tak mahu. Saya tak mampu. Saya tak mampu pasal laki-laki ni memang tidak sembahyang. Saya kenal dia memang dia tak sembahyang. Jadi saya tak mampu bersuamikan orang yang tidak sembahyang. Saya nak buat macam mana ustaz?" Jawab kita, "Kabarlah kepada mak, kabar kepada ayah, tak mampu nikah dengan orang lelaki yang tak mampu sembahyang ni." "Saya kabar dah ustaz, mak saya tetap nak kahwinkan saya dengan laki-laki yang tak sembahyang ni. Mak saya kata, kalau saya tak mampu nikah dengan orang laki-laki pilihan mak ni, mak saya dengan dia punya suami, dengan pak saya, dengan ayah saya akan bercerai." Jangan main masyarakat sekarang ni. "Kalau mu tak mau nikah dengan orang laki-laki pilihan mak ni, mak dengan ayahmu nak cerai. Ai mu pilih dia." "Tak. Nak buat guna ustaz?" Dia tanya saya. "Nak buat macam mana ustaz?" Nak buat macam mana? "Kalau saya nikah dengan orang laki-laki nak sembahyang. Kalau saya tak nikah, mak ayah saya nak cerai. Saya nak buat guna ustaz? Saya nak buat guna?" "Tak ustaz nak buat guna. Bukan awak nak nikah dengan ustaz." "Ustaz yang hak awak pun." Nak kabar keadaan masyarakat Melayu sekarang ini cukup-cukup parah. Sehinggakan orang yang tidak sembahyang pun di nak buat menantu. Orang yang tidak sembahyang ni musuh Allah. Orang yang tidak sembahyang ni musuh para nabi. Orang yang tak sembahyang ni ahli neraka Allah. Kita nak buat menantu. Kita nak masukkan ahli neraka Allah dalam keluarga kita. Kita nak jadikan ahli neraka Allah ini bawa kepada cucu-cucu kita. Kita kena mikir. Orang yang tidak sembahyang ni jahat pada iblis. Kena ada iblis. Iblis ini dia tidak tambah sujud kepada Adam. Tapi kalau suruh sujud kepada Allah, iblis sujud. Sembahyang ini sujud kepada Allah. Kita tak mau sujud pada Allah, jahat pada iblis. Nampak? Tapi kalau kata jahat pada iblis, tak ingat kata kau orang jahat pada iblis. Macam je baiknya. Bukan aku kata bodoh. Kan Tuhan hambat iblis kan? Kerana tak mau ikut perintah Allah. Suruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi sekiranya suruh sujud kepada Allah, iblis sujud. Sebut dalam banyak riwayat, 7 lapis bumi dan langit penuh dengan tempat sujud iblis. Sujud kepada Allah. Dia jadi derhaka kerana dia tidak mahu sujud kepada Adam alaihissalam. Umat akhir zaman tak mahu sembahyang. Tak mahu sembahyang ni, tak nak sembahyang ni, tak mahu sujud kepada Allah. Jahat pada iblis. Nampak? Kalau menantu kita tak sembahyang, natu kita iblis. Jangan main. Kalau boh pejabat kita tidak sembahyang, boh pejabat kita iblis. Tak boleh panggil boh, panggil iblis. Iblis, main sini je. Nampak? Tengok ah, cak kerja lah. Itulah hakikatnya. Tapi orang tak tahu. Nampak je dia tak sembahyang. Dia baik. Allah, kalau jumpa dengan orang tua, dia bagi salam. Bila makan satu meja, dia yang bayar. Dia baik. Dari baik, dia sembahyang. Dia tak sembahyang. Tak jahat tu. Jangan main. Orang yang tidak sembahyang.